Burung apa tuh? Itu terbang. Hai, apa kabar semuanya? Bye. Kita ulang sekali lagi, lebih semangat, lebih kompak lagi ya. Bagaimana kabar semuanya? Hai. Luar biasa ya, yang saya akan tetap semangat dan ceria untuk selalu berkunjung di sekolah sini. Dan ini adalah kami dulu dengan kampingnya satwa-satwa terambil kami. Tujuannya di sini supaya Anda lebih mengenal dan mencintai satwa-satwa ya, dimanapun Anda berada. Tapi sebelum kita mulai pertunjukan, terlebih dahulu kita akan coba mas kita dengan pengibaran bendera Semarang. Kali ini bersama Raja Burung Kakatua. Burung Kakatua tuh. Silakan Raja kibarkan benderanya. Kenapa kibarkan bendera Semarang Zoo mengalami sudah? Dan ini juga kita akan kesempatan siang hari ini. Raja terbang burung Kakatua jatuh ini segera melakukannya tersebut di Indonesia Bandar Timur. Di antaranya Irian Jaya dan Papua. Terima kasih Raja, silakan kembali ke tempat. Dan saya ingin kembali untuk bisa duduk dengan tenang ya, biar tidak mengganggu konsentrasi satuannya. Duduk saja Kak, bisa duduk ya. Saya terima kasih ya Kak. Dan teman Raja selanjutnya, Nadia Burung Barobomba hadir bersama Alam. Pelaku kami yang bernama Kak Ade ya, dan tadi tidak sendirian ditemani burung Kakatua jatuh burung. Kakatua ini termasuk satwa endemik Indonesia, keberadaannya saat ini semakin langka dan dilindungi. Dagang pergi paruh selain digunakan untuk makan, tetapi juga sebagai kambing tambahan mereka. Ketika mereka sedang memanjat pohon, mereka gunakan juga untuk berpegangan. Tapi akan melubangi batangan pohon yang cukup besar dengan menggunakan karungnya. Mereka termasuk satwa pemakan biji-bijian seperti jagung, kacang, dan kuaci. Untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, tetapi juga pemakan buah, pisang, dan pepaya. Di sini saya akan mengajak penonton mau berinteraksi nggak dengan kita? Saya mau angkat tangannya, Pak. Siapa yang mau? Dan foto dengan burung kami tidak ada yang mau. Oh adanya, oke saya. Nah di situ aja, berdiri di atas itu, naik ke atas, iya. Berdiri ya. Geser ke kanan lagi kak. Nah, kanan ya. Digeserin ke, nah. Terus, geserin terus. Nah, sudah. Tangannya ke kiri. Sudah, terbangkan. Oke. Nah, gak apa-apa ya. Ada yang mau lagi enggak? Siapa? Jangan nanti takut adiknya, Sur. Yang lainnya. Itu adiknya yang cowok dulu itu. Ya kakaknya itu, yang pakai topi harimau boleh. Sini, berani nggak? Nanti takutnya mau ber. Oh tuh yang atas aja yang cowok besar itu. Berdiri saya, berdiri. Turun satu lagi, turun. Hop, situ, nah, gitu ya. Dipegang, nah, ya. Kakak, payungnya bisa diturunkan sedikit ya. Kakak, yang di depan payungnya bisa diturunkan sedikit ya. Oke. Terima kasih Ibu. Oke. Sudah aja jangan Bang Ade, halo Ade. Tangannya jangan gerak ya. Seolah-olah adanya pohon ya, harus tenang, tegak berdiri ya. Oke. Terbangkan, Kak. Iya. Tenang, diam.
Diam-diam kasih kartu. Nah gitu ya. Satu lagi, ada yang mau enggak? Oke, adiknya sini. Iya. Berdiri di situ aja. Nah, berdiri. Kakaknya, papanya bisa duduk aja ya. Maju lagi. Jangan dipayungin dulu. Ya, sebentar ya. Handphone-nya bisa disiapin, enggak ada yang ambil gambarnya. Gimana? Sudah siap, Adik? Jangan bergerak ya tangannya ya. Kalau burungnya terbang situ, tangannya diam aja ya, di tangan ya. Oke. Sudah siap, Pak? Yuk, terbangkan. Adiknya lagi. Nah, gitu ya. Sudah? Diambil burungnya, Kak. Dinaikin lagi, tangannya dinaikin sedikit. Nah, gitu dah, dah. Dia burungnya ada sedikit lagi ya. Terima kasih guru baru kita baru bersama dengan pelatih kami. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Nadia Pet Animal Show. Ya, tata. Sama kita ini. Halo. Wah, kurang semangat nih, Kak. Oke. Nah, tadi sudah bermain sama burung ya. Kali ini kita akan bermain dengan satwa lainnya. Ada Kak Bo, hai. Kak Bo hari ini mau bawa siapa, Kak? Kucing jagoan, namanya siapa, Kak? Dirga, kita panggil ya Dirganya ya. Dirga, 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 mana ya? Wah, itu dia, Kak. Dirga, waduh. Kucing, Dek. Oke. Thank you.
juga satwa kucing ya. Oke, okay. Penampilan selanjutnya inilah dia satwa berikutnya. Nih, kucing hitam teh. Wih, 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 cek, lihat cek. Loh kok keluar lagi? Ayam tuh ayam. Ayam banyak tuh ayam. Gajah, gajah. Eh gajah, gajah, gajah. Gajahnya keluar tuh. Loh kucing, loh kucing. Loh ayamnya banyak weh. Ayamnya lari tuh ya. Ayam, ayam, ayam. Ayamnya omah. Makan pisang gajahnya. Ketika mereka sedang haus, mereka akan mengambil air minum dengan menggunakan belalainya. Sekali isap air minum bisa mencapai 9 liter. Gajahnya makan ini. Dalam satu hari gajah membutuhkan air sebanyak 20-50 liter air. Dan ketika dibutuhkan mau mengambil. Beberapa tahun lalu, mereka mengambil dengan menggunakan belalainya. Karena belalai gajah terdiri dari 40 ribu atau yang sangat kuat. Perbedaan antara itu lebih besar. Jawa dan Sumatera. Yang Jawa
bulunya berwarna putih. Kata buah-buahan yang Sumatera bulunya berwarna hitam pekat. Yang ada di depan anda ini atau di sebelah kiri saya, bulunya sudah berumur dewasa ya kan, panjangnya dari kepala hingga ekornya bisa mencapai 190 cm. Bisa anda perhatikan ke tangan Kang Gowo, ekornya akan melingkarkan seperti ini untuk berpegangan ya, makanya sebagai kaki tambahannya. Bagaimana cara mereka ketika berada di atas pohon, mereka akan bergelantungan seperti ini dan mereka akan berjalan seperti ini untuk menimbangkan tubuhnya ya. Terima kasih Bidro kami bersama dengan pelatih-pelatih kami dan sampai jumpa. Kasih semangat tepuk tangannya dong untuk pelatih-pelatih kami ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam negara dan jenis satwa liarnya. Namun tetapi Indonesia memiliki peringkat dalam hal kepunahan. Kali ini kita akan berhadapan burung terbesar di Indonesia. Belajarlah, Lucero Rhinoceros Rangko Gagak. Burung Rangko Gagak ini memiliki suara yang cukup unik ketika membuat suara, tidak menumbuhkan ranting atau dedaunan kering seperti hanya burung-burung yang lainnya atau seperti burung kering tidak ya. Tapi mereka akan melompati batangan pohon di sisi kiri saya ini ya. Seolah-olah pohon yang besar ini adalah sarang mereka. Di dalam ada anak dan betinanya yang sedang menunggu makanan. Bagaimana cara mereka memberikan makanan kepada anaknya ketika berada di alam liarnya? Kita akan mendengarkan di sini ya. Berada di mana burung terbesar di Indonesia ini ya? Di mana burungnya kak? Wah, di sana ternyata ya. Kita akan
panggilkan ya. Jerry kemana? Sini Jerry, ditunggu nih aksi kamu ya. Karena suasananya panas, jadi burungnya agak malas terbang ini ya kak. Mau gak kembali kak? Sudah gak mau? Oke, itulah tadi sedikit informasi tentang burung ranggong gada kami bersama dengan pelatih kami. Dan sampai jumpa selanjutnya, satwa berikutnya. Burungnya banyak tuh. Dengan tampilnya satu-satu kami maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan kecintaan Anda terhadap satwa sambalian dimanapun Anda berada. Terima kasih karena semuanya sudah menyaksikan perjuangan kami dan bye-bye, see you next time.